Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, inilah penampakan dari layang-layang berbentuk naga raksasa ya. Ini sementara ini masih diturunkan. Panjangnya kurang lebih 130 meter ya teman-teman. Ya teman-teman, seperti inilah penampakan dari layang-layang berbentuk naga raksasa ya, sepanjang kurang lebih 130 meter ini ya. Ini lokasinya di area persawahan desa Sumberjo, kecamatan Sutojayan Ludoyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, yang mana pada kesempatan hari ini tepatnya tanggal 23 hari Sabtu ya tahun 2023, di sini ya, di tempat ini, di area persawahan desa Sumberjo, pada kesempatan hari ini diadakan lomba layang-layang gapangan ya. Ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini. Sangat panjang sekali ya ini teman-teman ya, layangan ini ya. Ini panjangnya kurang lebih 130 meter ya. Ya, buat teman-teman perlu saya informasikan bahwa lomba layang-layang di tempat ini selama 2 hari ya teman-teman. Jadi dimulai pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23, dan terakhir hari besok, hari Minggu ya, tanggal 24. Inilah penampakan dari layang-layang naga raksasa sepanjang kurang lebih 130 meter ya teman-teman. Nah, ini akan dinaikkan lagi ya. Nah, itu. Nah, tekan teman-teman ya. Harus lebih dari satu orang ya untuk memegang tali layang-layang ini ya, karena sangat berat sekali dan sangat besar, sangat panjang.
sing duwe awak sari angin. Tapi ora enak. Sing ndaftar. Ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya mengabarkan situasi terkini dari Desa Sumberjo, Kecamatan Sutojayan, Ludoyo. Pada kesempatan hari ini tempatnya tanggal 23 hari Sabtu tahun 2023. Di tempat ini telah diselenggarakan lomba layang-layang gapangan yang dimulai pada hari ini dan berakhir pada hari besok ya teman-teman, tanggal 24. Sementara ini untuk peserta dari layang-layang gapangan belum ada yang hadir ya, masih sebagian kecil saja yang hadir. Ini sementara masih melakukan ini ya, ngecek angin ini ya atau pemanasan. Dan ini adalah sebagai maskotnya pada perlombaan kali ini, yaitu layang-layang berbentuk naga raksasa sepanjang 130 meter. Buat teman-temanku saya ucapkan selamat siang. Salam satu hobi buat kalian semua yang suka dengan layang-layang gapangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mengetahui perkembangan terbaru, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Dan agar supaya bisa mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini, info terbaru, jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar selalu mendapatkan pemberitahuan terkini dari Dawil Dipo Video Channel. Para itu tadi saya ngalor nah.